Halo kawan-kawan, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada siang hari ini teman-teman, saya akan membahas tentang kejadian yang cukup memilukan, di mana ada seorang anggota TNI yang dikeroyok oleh tukang parkir liar. Ini kejadian di Ciracas, Jakarta Timur. Nah, kalau kita melihat runtutan cerita teman-teman, ini berawal ketika Kapten Komarudin dari Angkatan Laut ini memperbaiki motornya di sebuah bengkel. Nah, ketika motornya itu selesai diperbaiki oleh Pak Bengkel, kemudian dia pergi dan menuju sebuah rumah makan. Dan di rumah makan itulah terjadi kejadian yang cukup mengenaskan ketika Kapten Komarudin ini sudah masuk di rumah makan, kemudian dia pergi untuk memeriksa motornya karena motornya ini ternyata ada kendala di knalpot. Maka Kapten Komarudin ini memeriksa kembali motornya yang di parkiran. Ketika Kapten Komarudin memeriksa motornya, salah seorang juru parkir ini menggeser motornya dan membentur di kepala Kapten Komarudin. Karena terjadi benturan antara motor dan kepala, maka Kapten Komarudin ini menegur baik-baik kepada juru parkir. Tetapi apa yang terjadi? Teguran dari Kapten Komarudin ini ditanggapi secara brutal oleh tukang parkir itu. Nah, ketika terjadi cekcok antara tukang parkir sama Kapten Komarudin ini mengundang teman-teman tukang parkir lain. Dan tukang parkir lain ini tidak melerai, justru mereka mengeroyok Kapten Komarudin. Kalau dilihat dari videonya itu ada sekitar 7-9 orang tukang parkir mengeroyok Kapten Komarudin. Nah, sebenarnya Kapten Komarudin ini tidak meladeni yang dilakukan oleh tukang parkir itu, walaupun dia dikeroyok, dia tidak melawan. Nah, ketika terjadi pengeroyokan itu melintas salah seorang anggota TNI Angkatan Darat yang dia juga anggota Pas Pampres, yaitu Pratu Riponanda melintas di tempat itu dan melerai perkelahian itu. Tapi ternyata Pratu Riponanda ini malah dikeroyok juga oleh tukang parkir liar itu. Akhirnya Pratu Riponanda membawa Kapten Komarudin dan anaknya ini pergi menjauh dari tempat kejadian. Nah, inilah teman-teman yang menjadi percakapan di netizen. Netizen ternyata melihat itu miris, marah melihat kejadian anggota TNI itu dikeroyok oleh tukang parkir liar. Padahal Kapten Komarudin dan Pratu Riponanda ini tidak melawan sebenarnya, tapi tetap dikeroyok oleh tukang parkir liar. Nah, setelah melihat video itu, ternyata teman-teman banyak para netizen marah kepada tukang parkir liar itu. Bagaimana mungkin satu orang dikeroyok oleh 7-9 orang dan Kapten Komarudin ini tidak melawan? Orang yang tidak melawan, kenapa harus diserang terus-terusan? Ya, kalau dia melawan ada perlawanan tidak apa-apa, ini perkelahian imbang. Tetapi kalau satu ini tidak melawan kemudian yang lain mengeroyok, ini kan menjadi sesuatu yang naif sekali, tidak imbang itu artinya. Jadi ini ada beberapa komentar dari para netizen. Ini dari media TDM. Saya nggak terima TNI penjaga NKRI diperlakukan tidak pantas. Nah, ini marah ini. Media TDM ini marah kepada tukang parkir itu. Selanjutnya dari Badrio Heru, salut sabarnya komandan. Kemudian lagi adalah Arek Jess, mungkin tuh tukang parkir mulutnya belum pernah dimasuki gagang pistol. Ini marah. Jadi Arek Jess ini marah. Kemudian ada lagi Dika Ardiansa, pelindung negara harusnya dihargai, bukan dikeroyok. Hargai pengaman NKRI. Karena kita juga lihat ternyata teman-teman TNI ini memang penjaga NKRI terdepan jika negara ini diserang oleh negara lain. Jika NKRI ini diserang oleh separatis dan lain-lain, maka TNI penjaga pertama untuk melindungi negara dan bangsa. Maka tidak pantas kalau anggota TNI ini dikeroyok oleh tukang parkir seperti yang ada di Ciracas itu. Kemudian dari netizen keluarga kecil, dia mengatakan hapus tukang parkir seluruh Indonesia,
apalagi yang liar-liar, sikat habis. Ini marah ini dari keluarga kecil. Ada lagi yang bilang dari Diki Rasmita, ini mengatakan, "Jir, gua pengen ikutan tuh bantu TNI, geram, nih geram bos." Jadi netizen ini marah kepada tukang parkir liar itu. Ada juga yang mengatakan, "Berkaca, siapa kamu, siapa TNI? TNI itu pengayom bangsa dan negara. Hargai seperti engkau menghargai dirimu. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan negeri ini? Kalau bukan pahlawan kita TNI, maka belajarlah agama biar kamu tahu jerih payah pahlawan kita TNI demi bangsa dan negara, pengorbanan jiwa dan raganya." Horas dari Bidin Alairus. Ada lagi yang mengatakan, "Mampus, es dasar tukang parkir miskin, belagu aja. Andai gua di situ udah gua bacok tuh tukang parkirnya." Ada yang mengatakan lagi, "Percaya atau tidak, kalau itu anggota TNI mau ngelawan hancur lebur, itu semua karena tukang parkir yang kurang ajar." Inilah teman-teman beberapa komentar yang sangat pedas dari para netizen membela anggota TNI yang dikeroyok oleh tukang parkir liar tersebut. Jadi ini pelajaran yang sangat penting teman-teman. Pelajarannya apa? Bahwa TNI ini memang penjaga NKRI, harus kita hargai. TNI ini lahir dari rakyat, TNI itu pengayom rakyat. Tidak selayaknya kalau TNI itu dikeroyok seperti itu, apalagi oleh tukang parkir. Nah, kalau TNI itu mau, bisa disikat habis itu tukang parkir liar. Dan saya melihat perkembangan terakhir, beberapa tukang parkir yang mengeroyok anggota TNI ini sudah terciduk, sudah diciduk oleh Polri karena tindakannya itu, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itulah teman-teman sedikit berita tentang tukang parkir liar yang mengeroyok anggota TNI dan bagaimana menurut teman-teman terhadap tukang parkir seperti itu. Karena ulah tukang parkir itu mengakibatkan tukang parkir yang lain yang baik-baik menjadi kena getahnya. Artinya disorot oleh banyak orang bahwa tukang parkir itu, seperti komentar para netizen, tidak digunakan lagi. Bubarkan tukang parkir liar tersebut. Walaupun pada dasarnya tukang parkir itu sangat membantu, baik yang tukang parkir formal maupun tukang parkir yang liar. Sebenarnya itu bagus untuk membantu masyarakat bagaimana motor, mobilnya itu aman ketika parkir di tepi jalan atau di tempat tertentu. Sebenarnya sangat membantu. Tetapi dengan kejadian ini, banyak netizen yang mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan tukang parkir liar. Karena apapun namanya liar, ini tidak punya dasar hukumnya kalau dia menjalankan aktivitas parkir-memarkir. Apalagi kalau sekarang itu kita lihat bahwa setiap mobil, setiap motor itu sudah ada tarif parkirnya. Sudah membayar sebenarnya ketika kita waktu hair motor, hair mobil itu sudah dikasih retribusi untuk parkir, itu sudah ada. Sebenarnya tidak perlu membayar pengguna motor, pengguna mobil yang berparkir di tepi jalan, karena sebenarnya kita sudah bayar parkir itu. Tetapi karena ini kesadaran masyarakat untuk memberi upah tukang parkir, ya tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kejadian seperti ini, maka kita pun juga marah bagaimana anggota TNI dikeroyok oleh tukang parkir itu. Nah, dengan kejadian ini kita juga berharap kepada pemerintah untuk memikirkan kembali atau mereview kembali tentang parkir liar yang sedang beroperasi saat ini. Ini penting untuk mengevaluasi seberapa besar manfaat atau mudaratnya parkir liar yang sedang beroperasi ini. Dan bagaimana menurut teman-teman dengan kejadian yang seperti ini? Apakah lanjut atau stop terhadap tukang parkir liar seperti ini? Dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.